Ya, selamat sore Pak Lamema Selamat sore Bu. Iya, uh, saya sepakat bahwa seharusnya gaya bicara saudara itu harus lebih tegas lagi, gitu ya. Karena kan harus seorang presiden kan harus mampu meyakinkan, ya kan, meyakinkan rakyatnya. Yakin. Ya, saya kembali lagi ke topik saudara, yakni korupsi. korupsi. Nah, ini topik yang seakan-akan dibahas ada habisnya nggak ya? Saya sendiri juga nggak tahu. Misalkan saya sebagai rakyat, saya bertanya kepada Bapak, selaku seorang presiden, Pak, katanya Bapak punya lembaga perlindungan saksi. Kemudian katanya kita harus berani mengungkapkan apabila terjadi korupsi. Sel dan akhir-akhir ini banyak sekali para whistleblower yang mulai mencuat dan hangat diberitakan. Tapi Pak, saya punya pemikiran bahwa lebih baik jangan jadi whistleblower deh. Loh kok gitu? Karena ketika kita jadi whistleblower, kita malah masuk, kita malah dihukum. Nah, saya ingin mendapat penjelasan yang sekonkret-konkretnya dari Bapak. Apakah iya pendapat saya tadi benar? Kalau tidak, gimana benarnya Pak? Silakan. Baik Bu, saya akan menjelaskan bahwa posisi whistleblower atau yang dikatakan sebagai orang yang akan nantinya me membuka seluas-luasnya perkara korupsi. Kita memberikan pelindungan, lembaga yang sudah kita siapkan dijamin oleh undang-undang. KPK sebagai institusi yang ditunjuk oleh negara pun juga sama, harus melakukan peran yang maksimal. Hanya persoalannya memang terkadang sikap politik dengan kondisi hukum negara kita terkadang memang berselisih sehingga sebagai sebagai kepala negara saya merasa bahwa penyelesaian korupsi perlindungan terhadap saksi itu harus ada. Korupsi harus tetap dibuka seluas-luasnya. Siapapun yang melakukan korupsi atau terindikasi melakukan korupsi harus diberantas, tidak ada pandang bulu. Western blower bukan juga bagian daripada orang yang nantinya akan diposisikan sebagai atau yang terkucilkan, tidak. Tetapi mereka yang kita lindungi supaya membuka seluas-luasnya. Perkara korupsi di negara ini, bagaimana cara penyelesaian? Atau ada bukti-bukti tertentu yang mampu memperkuat sehingga kasus korupsi itu bisa terungkap? Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Iya. Semisal saya tetap menjadi rakyat yang susah untuk percaya dengan statement yang Bapak berikan. Pak, beberapa saat yang lalu ada dua contoh whistleblower yang, ter yang akhirnya juga... Dapat hukuman gitu, atau menjadi tersangka, atau bahkan ada yang sudah masuk bui gitu ya. Yakni pada kasus WAOD dan juga kasus kasus Ibu WAOD dan kasus Bapak Susno Duwaji Nah, dengan role model itu, maka saya mendapatkan gambaran seperti tadi, Pak. Oh, berarti kalau jadi whistleblower, bahaya nih. Kita bisa-bisa jadi seperti beliau berdua. Nah, menurut pendapat Bapak, kenapa ya Ibu WAOD dan Pak Susno Duwaji berada dalam situasi seperti sekarang ini, Pak? Ya. Terima kasih. Saya pikir ada sisi penilaian yang subjektif di sana. Perkara persoalan si X atau Y yang terkait diposisikan sebagai whistleblower adalah bagaimana mengungkap kebenaran dengan saksi-saksi atau dengan bukti yang dikuatkan. Tidak akan memposisikan whistleblower saya jamin sebagai tersangka karena dilindungi oleh undang-undang. Ada LPSK yang memang punya tugas untuk melindungi para saksi yang nantinya akan mengungkap kasus-kasus korupsi. Saya yakin seperti itu. Ada etika dalam hal pemberantasan korupsi di negara ini. Negara kita adalah negara hukum. Kita pasti akan patuh untuk menyelesaikan bagian persoalan-persoalan atau perkara-perkara negara kita dengan hukum. Saya yakin seperti itu. Artinya kita punya visi pemberantasan korupsi sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing. Sebagai kepala negara pun saya akan kontrol langsung, akan mengawal langsung bagaimana pemberantasan korupsi di negara ini. Saya pikir, Bu, seperti itu. Oke, terima kasih. terima kasih. Saya tunggu kawalannya ya, Pak. Ya, supaya nggak masuk bui, ya, Pak. Ya, terima Siap. kasih, Pak Presiden. Selamat sore. Terima kasih. Oh, iya. Presiden <laughs> ya. Barack Obama, ya, ya, Chai, ya. Iya, hmm. betul sekali. Keren sekali ternyata. Hmm. Bagaimana atas saran dan kritik dari dewan juri, Mister? Saya terima kasih banyak atas uh, semua masukan dari para juri. Mm -hmm. Saya pikir ini adalah penilaian yang sangat objektif, yeah. hanya mungkin terkesan saya sebagai presiden yang masih belum bisa menyesuaikan dengan panggung ini sehingga saya terkesan kaku untuk menjawab atau menyampaikan atau iya. pidato saya. Mohon maaf okay. saya yakin <tuk> ke depan saya akan lebih baik iya. lagi. Wow. Tenang aja kita so, juga mengalami hal yang sama. tetap jadi presiden. Oke. Daripada kita dulu. Iya. Kalau gitu benar-benar yakin nggak dengan <tuk> apa yang disampaikan tadi? Saya yakin saya yakin. yakin. Saya, saya sangat yakin. Oke. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Si lagi buat Presiden Barack Obama. Baik. Terima kasih kalau begitu okay. kan, Bapak Lama silakan mm, okay. untuk, uh, kembali Baik. ke tempat. Iya. <laughs> yeah. Oke. Okay. Uh, silakan. Terima kasih banyak. Oke, okay. sudah makan dulu sana. <laughs> <laughs> iya. Uh, dan kali ini setelah uh -huh. kita ketemu dengan kembarannya Bapak Barack Obama juga. Okay. Nah, kali ini kita punya finalis uh -huh. perempuan. Yeah. Yeah. Tapi sebelum memanggil finalis perempuannya saya juga ada pantun sedikit lagi nih, cak Ani. Boleh kamu jago. Tapi pengen ya? pengen nyanyi nyanyi sedikit. Boleh boleh. Kalau misalnya silahkan, silahkan. saya 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 apa ngasih pantun. Nanti setelah itu pernah nonton uh, Opera Van Java mungkin ya? ada bla, bla 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 gitu terus la, 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 la gitu ya. Kalau saya habis pantun ya. Uh, coba Oke. Okay. Uh, tes tes di F mas. Oh enggak ada ya. Enggak ada. Oke oke oke. Jalan-jalan ya nona ke pacar keling. Paling enak uh. ya nona sama mama. Iya. Oke. Okay. Terus? Hmm. Lupa. Lupa, lupa, lupa. Bentar, bentar. bentar. Uh, paling enak ya nona sama mama. Hmm. Zaman sekarang banyak cowok yang... La uh. Aduh lupa, lupa, lupa. lupa. Begitu langsung aja deh. Okay. Kita panggil untuk finalisasi. Ngecek aja tadi tuh. Nah, <laughs> oke. Okay. Okay. Kalau gitu kita langsung panggil ya. Kenali mm -hmm. kita yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Halo, okay. selesai, cantik sekali. Iya, kelihatan gitu ya. pede sekali ya mm -hmm. pada hari ini. Gimana nih persiapannya sejauh ini? Uh, yang jelas saya sudah sangat siap untuk hari ini. Yeah, siap gitu. jadi juara juga siap dan saya juga siap kalah karena saya yakin yang terpilih ada yang, adalah yang terbaik. Wow. Okay. Okay. Motivasinya Harus. Bagus sekali. Kalau begitu langsung saja inilah Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya Asma Lusna telah mengambil sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2030-2035. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap bangsa Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, kita berkumpul di sini karena kita lebih percaya terhadap harapan daripada ketakutan. Kita lebih memilih satu kesatuan daripada pertentangan. Dan pada hari ini pula, saya ingin menyatukan bangsa Indonesia dalam satu visi, yakni Indonesia sukses, mandiri, dan bermanajemen. Visi ini merupakan jembatan dari kondisi saat ini ke kondisi yang lebih baik kondisi yang lebih baik itu berhubungan dengan tujuan dari visi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, Indonesia sukses menjadi negara maju dan modern. Indonesia mandiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Dan Indonesia bermanajemen dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hadirin yang saya muliakan, kita tahu bahwa Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa. Namun, Potensi tersebut akan sia-sia bila kita hanya melakukan kegiatan yang seperti ini saja. Kita harus berubah, berubah dari segala aspek termasuk manajemennya. Dan perubahan konkret yang akan saya lakukan pertama adalah merubah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera menjadi daerah agraris, dan menjadikan Pulau Kalimantan serta Pulau Papua menjadi wilayah industri. Semua itu. Butuh koordinasi, dukungan, serta kerjasama dari segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kita selama ini. Dan saya yakin, apabila kita mampu bekerja sama, kita akan menjadi bangsa yang besar. Kita semua paham bahwa bangsa yang besar tidak akan muncul begitu saja. Butuh perjalanan yang panjang untuk memperoleh hasil yang terbaik. Perjalanan kita belum berhenti, saudara perjalanan ini sangat panjang dan tidak diperuntukkan bagi mereka yang mudah putus asa, bagi mereka yang suka bermalas-malasan, bagi mereka yang suka memperkaya diri sendiri. Perjalanan ini untuk mereka yang optimis, untuk mereka yang mempunyai semangat juang demi negara yang lebih baik. Tentunya akan ada masalah-masalah dan akan ada orang-orang yang meragukan mimpi kita, mereka berpikir Indonesia punya apa pemerintahannya, bahkan tidak kuat. Persepsi itu sekarang sudah kuno dan tidak lagi berlaku. Yang jadi pertanyaan, bukan seberapa kuat pemerintahan itu, bukan seberapa hebat pemerintahan itu, tapi seberapa bisa pemerintahan itu menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan di sini, saya pastikan saya. Bersama segenap pemerintahan jajaran yang baru, akan bekerja keras mengemban amanat dari masyarakat untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Tentunya kami membutuhkan dukungan dari segenap bangsa Indonesia, terutama generasi muda, untuk menjadi pionir bangsa dalam mensukseskan Indonesia yang sukses, mandiri, dan bermanajemen. Akhirnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia atas dukungannya terhadap saya, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dalam usaha kita untuk menjadi negara yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sukses, Indonesia mandiri, Indonesia bermanajemen. Indonesia bisa. Saya enggak tahu karena pidatonya atau karena perempuannya yang jelas saya menjadi merinding. Oh, makasih, Jadi Pak. saya pikir cukup bagus cara penyampaiannya. Uh, tekanannya oke, okay, kemudian membawakannya juga kena visinya juga saya pikir cukup lengkap sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kasih. Tetapi mungkin lagi-lagi ada sedikit. Apa namanya? Masukan boleh jadi terkait dengan apa yang menjadi visi ke depan tadi, menjadikan Tanah Jawa dan Sumatera sebagai pulau agraria. Iya.